Murid-murid, seperti yang kita tahu, buku bacaan dan buku aktiviti kita telah habis. Oke, pada hari ini, kita akan menggunakan lembaran kerja untuk mengulang kaji dari huruf E sampai Z. Sebelum kita memulakan latihan kita pada hari ini, kita akan baca huruf E sampai Z dahulu. Oke, kita baca sama-sama. E, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, seterusnya kita akan beralih kepada latihan yang pertama. Oke, cikgu akan bacakan arahannya dulu. Padankan huruf yang sama. Oke, lihat huruf pertama. Ini huruf apa, murid-murid? Ya, ini huruf E. Di manakah huruf E di sini? Ini. Oke, kita padankan huruf E. Oke, huruf yang kedua, ini huruf apa? Ini huruf B. Di manakah huruf B di sini? Ya, ini kita padankan huruf B. Yang seterusnya, ini huruf apa? Ini huruf C. Di manakah huruf C di sini? Ya, ini huruf C. Kita padankan huruf C. Latihan yang seterusnya, bulatkan huruf pertama berdasarkan gambar yang diberi. Oke, lihat gambar yang pertama. Ini gambar apa, murid-murid? Ini gambar cawan. Ini gambar cawan. Oke, kita eja perkataan cawan dulu. C eja, W E N Y, cawan. Oke, apakah huruf pertama bagi cawan? Huruf pertama bagi cawan ialah C. Kita bulatkan huruf C. Oke, gambar yang kedua. Ini gambar apa, murid-murid? Ini gambar buku. Lihat di sini. Ini adalah buku. Kita eja perkataan buku dahulu. Biubu, keyuku, buku. Apakah huruf pertama bagi buku? Huruf pertama bagi buku ialah B.
kita bulatkan huruf B di sini.